Hujan lebat yang mengguyur Kota Jambi Jumat dini hari tadi membuat ratusan rumah di Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi terendam banjir. Derasnya air yang mengalir membuat warga yang tengah lelap tertidur harus mengevakuasi harta benda mereka ke tempat yang lebih tinggi. Banjir merendam ratusan rumah di 3 RT di Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Buruknya aliran drainase yang ada di tempat tinggal mereka menjadi penyebab banjir. Jadi limpah. Oh, parit meluap. Iya, meluap. Paritnya kan meluap. Sudah tidak bisa, kanan kiri tidak bisa. Kan. Apa belum gara-gara hujan tadi? Hujan. Berapa jam hujan tadi? Hujan kita jam 2 jaman lah. 2 jaman? Iya. Seratusan rumah aja. Sampai ujung-ujung. Sebagian warga harus mengungsikan anak istrinya ke rumah tetangga yang tidak terendam. Sementara warga yang rumahnya telah surut dari genangan air mulai membersihkan rumah dari sisa-sisa lumpur. Dari Kota Jambi, Andra Rawas melaporkan.